kami hormati tim kru dari Minyak Telur Lang, yang kami hormati Ibu Kader Posyandu Desa Paposan, yang kami hormati semua hadirin yang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita juga kami mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sayyidina wa Habibina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi amma ba'ad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Desa Paposan beserta perangkatnya. Yang saya hormati tidak kurang siapa apapun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, di sini saya akan sedikit matur kepada ibu-ibu. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa, Desa Paposan beserta perangkatnya yang telah memberikan izin palilah untuk bisa terselenggaranya acara Posyandu Plus bersama Telur Elang. Mudah-mudahan apa yang itu semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan yang selanjutnya, ibu-ibu, perlu kita sampaikan, kita dari tim PT Borden Eagle Indonesia, baik itu kayu putih lang, kemudian kayu putih cap lang bersamaannya, kemudian minyak telur lang dan minyak telur lang plusnya, apa yang penjelingan untuk bisa membeli ataupun memakainya. Mungkin itu ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Selamat gimana pagi. Kabarnya? Baik. Kabar adik-adiknya gimana, sehat bunda? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Lestari. Di samping kiri saya ada teman saya Tania. Ya. Oh, ya, udah bu. Okay. Oh ya udah. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Bina Dwi dan Bina Tania. Adalah salah satu rangkaian pijat bayi yang terfokus di bagian perut bayi ya bunda. Mungkin di sini bunda-bunda ada yang mengalami, misalkan bayinya tuh mengalami kembung atau susah buang air besar. Nah, pijat I Love You ini sendiri bisa menjadi salah satu atau referensi ya untuk mengurangi keluhan tersebut bunda. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Iya, ya, siap. Oke. Okay. Nah, mungkin kita akan praktekkan dulu mungkin sama apa namanya? Menekin boneka ya. Dedek palsu dede, dulu dede, ya. Nih, Ibu mungkin boleh bergeser sebelah sini supaya Ibu. Okay. Nah, Ibu sebelah sini justru Ibu biar lihat, biar tahu. Kali ini ya, kita siapkan. Minyak telur lang. Telur lang. Ini yang warnanya. Dibuka ya, Bunda. Warnanya Bunda kuning ya. Yang warnanya kuning ya, Bu. Cake. Oke, yang warnanya kuning, yeah. Silakan. Kita dikasihkan ke jari, tiga jari saja ya Bu, ya. Secukupnya, jangan banyak-banyak dan jangan kurang. Oke, okay. Sebentar, sebelum mengoles, apa dulu yang harus dilakukan? Harus dipersiapkan. Siapkan. Oke Bunda, sebelum melakukan pemijatan, ada hal-hal yang perlu Bunda perhatikan ya. Yep. Yang pertama, dilepaskan mas cincin. Ataupun jam tangan, yeah, yang bakal melukai bayinya. Yeah. Terus kukunya nggak boleh panjang-panjang ya, okay, Bun. Selanjutnya cuci tangan mas, cuci biar tangan, bersih. Yeah. Cuci tangan. Terus udah kayak gitu, nanti kita persiapkan ya Bunda, ruangannya. Nggak boleh terlalu dingin, nggak yeah, boleh terlalu panas. Okay. Yang penting bayi nyaman, Bunda nyaman juga, kayak okay gitu. Terus bisa dialasi datar yeah ya mas. Terus nanti bisa dikasih kain bersih ataupun selimut boleh. Selimut boleh ya. Buat pijatnya. Oke. Okay. Mungkin sekarang kita akan praktekkan dulu Bidan Dwi ya seperti apa, dan tentunya akan diperagakan oleh Bidan Tania. Silakan. Oke. Okay. Diperhatikan ya Bu. Diperhatikan ya Bu ya. Kita yeah cukup pakai tiga jari saja. Iya. Yeah, jangan dua jari Bu. Kalau itu namanya judul lagu ya. Gue yang dua okay jari. Silakan Bidan Tania. Oke. Okay. Bunda yang pertama itu persiapkan tiga jari kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Mm-hmm. Kita mulai pemijatan dengan membentuk huruf I atau I. I. Dari perut kiri bagian atas. Kita hitung 8 hitungan ya Bunda. Oke. Okay. Yuk bareng-bareng ya Bu. Bareng-bareng.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sampai sini ya, Bo. Nanti Bunda ini bisa mengulangi sebanyak 3 kali ya, Bunda. 3 kali, Bo. Diulang-ulang, Bo. Kita mulai lagi ya, Bunda. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sampai sini ya, Bo. Bawah. Shoot. Sekali lagi ya, Bun. Lagi-lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, untuk gerakan yang kedua, kita membentuk huruf L terbalik, Mas. L terbalik. Dimulai dari perut kanan bagian atas. Iya. Kita mulai ya, 8 hitungan lagi, Mas. Oke. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, itu untuk berapa kali? Itu satu kali aja. Satu kali aja. Tapi jangan dipencet-pencet ya, Bu. Lurus ya. Gitu ya, jangan tutut-tutut gitu ya. Oke, kayak kereta api dong. Oke, ya. Selanjutnya. Gerakan yang ketiga itu membentuk huruf U terbalik. U terbalik. G. Dimulai dari perut kanan bagian bawah. Melintasi pusar ya, Bunda. Oke, gini ya. Gitu ya. Oke. Yuk, bareng-bareng yuk. Kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, itu. Sebanyak berapa kali? Satu kali juga. Satu kali juga. Okay. Berarti yang ini tiga, huruf L satu, huruf U satu. Itu bisa diulang berapa kali, Bidan? Enam kali. Berarti tiga kategori tadi bisa diulang sampai 6 kali. Tuh, selanjutnya Bu Bidan. Udah sih. Oh, udah ya. Oke, selanjutnya mari kita praktekkan buat Dede. Oke, Dede ya, silakan dia praktekkan mau di. Oke, Ibu, Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Devi, tapi enggak pakai Sri ya. Nangis. Dia nangis. Enggak mau, Bu. Yang mau saja. Enggak apa-apa, Mbak, pakai ini aja cupcake ibunya peragain langsung sama bonekanya. Oh iya, betul. Aja, apa. Silakan sambil ini ya, Bu ya, sambil apa namanya? Sambil gendong juga enggak apa-apa. Digendong enggak apa-apa. Iya. Nah, yang pertama itu harus dilepas cincinnya dulu, Bu ya. Ceritanya tapi enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, pakai aja. Titipin saya enggak apa-apa, Mbak. Iya, tolong titipin saya. Oh iya. Dilepas dulu. Cincinnya dilepas, iya. Nah. Oke. Okay. Lalu dikasih minyak telon lang ya. Lalu tunjukin Ibu-ibu. Oke. Lalu dipijat ai. Berapa kali? Huruf ai, berapa kali? 8. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Saya lagi. Selama 3 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu untuk yang A ya. 5, 6, 7, 8. Satu kali ya. Oke, selanjutnya U terbalik, Bu. 1, 2, 3. Mau mandi sore ataupun mandi pagi itu boleh Bunda melakukan pemijatan. Kemudian yang ketiga pada saat jam-jam mau tidur. Buat ibu Devi nggak pakai Sri. Oke, terima kasih buat Ibu Sri Devi. Foto dulu. Dede, bisa minggir dulu sayang. Oke, terima kasih Ibu. Oke, kata Ria Bidan. Nah, kakak Bidan tadi terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, Ibu. Sekali lagi buat Bidan. Oke, Ibu, sekarang saya minta tangan kirinya dulu. Tangan kirinya. Kali ini kita buktikan ya, gimana reaksinya nyamuk. Maaf ya, gimana reaksinya nyamuk. Eh, cupcake sebelah sini deh, supaya bisa ngolesin tangan Ibu. Aku sebelah sini. Oke. Ya, bisa diperhatikan Ibu, ini nyamuknya sangat banyak sekali, sekitar ada 1000 ya. Lebih. Silakan masuk, Bu. Masuk lagi. Oke. Mendel, Bu ya. Angkat. G. Ya, biar tak pegangin, Kak.
Oke, kita lihat di sini. Terbukti ini langsung menempel nyamuknya. Oh iya, ini belum pada makan ya. Tahu enggak Eyang Putri langsung mendredeg. Eyang Putri mendredeg. Oke, nah ini lihat sudah kita lihat ya, banyak sekali nyamuk yang menempel di karena belum makan nyamuknya. Iya, karena lapar. Oke, ya. Nah, sekarang terbukti berarti darahnya nenek ini sangat manis. Ya. Oke, kali ini kita oleskan yang oleskan di sebelah kanan plus ya, Kak Peach Cake. Gimana rasanya, Bu? Gatel ya. Oke, tapi nggak apa-apa, Bu ya. Ini bonus Ibu masukin ke kandang nyamuk langsung, Bu ya. Bukan kandang ular, Bu ini ya. Oke, langsung masukin, Ge. Iya, monggo. Apa yang terjadi? Silakan Ibu bisa merasakannya ya. Langsung yang di sini corone wong desa iki langsung kodal. Nyamuke ning kene langsung kodal. Langsung moro mrene. Ya langsung bubar. Langsung bubar. Langsung kodal moro ning pojok kene kabeh. Oh, ini dek, tadi nyamperin terus Boni tuh. Makin gendut. Sing kene wedi. Makin gendut tuh ya. Oke. Okay. Bu, tolong ini diutik-utik, Bu. Nah, enggak maksudnya drijine lho, Bu, diutik-utik. Nah, ben mboten okay. Nyokot. Oke. Terasa, Bu, terasa. Rasa, oke, siap Bu, keluarin aja Bu, keluarin Bu. Pelan-pelan, awas nyamuknya keluar. Oke. Yang sini juga keluar pelan-pelan. Cie. Terbukti, Bu. Yang di sebelah sini ya. Yang ini gatal-gatalnya. Oh, ini gatal-gatal. Boleh Bu dikasih itu aja. Untuk mengantisipasinya ya, Bu ya. Supaya tidak gatal lagi. Oke. Gimana Bu reaksinya, Bu? Tadi kan terus digigitin nyamuk. Langsung dirubung ya, Bu? Terus yang sebelah sana kan udah diulesin dulu, terus nyamuknya nggak nyapet saya. Oh, langsungnya langsung nyamuk saya. Oh, tepuk tangan dulu dong! Terbukti! Yang di sebelah sini langsung modal. Sini, Bu. Modal-modal ke sini. Silakan Ibu masukin tangannya. Kali ini kita masukin tangannya sebelah sana dulu. Jangan sampai menyentuh tanganku karena tanganku sudah diolesi telon lang. Pasti takut. Oke, okay. Ya, kita lihat dulu, langsung ke Peach Cake. Tuh, di bawah no, dua. Terbukti, Ibu satu, belum dua, cuci tangan. Ibu durung wijuk, Oh, sudah mandi, yo. Oh, ternyata. Dua, ini. Ternyata, ternyata memang dadanya manis-manis. Ya, takutnya kegigit. Oke, sekarang kasih yang telon lang. Oke. Oke, yuk nyamuknya. Gimana Bu rasanya? Gatal Bu. Katanya gatal. Rimen gatal yeah. Bu. Dan insya Allah setelah pulang dari sini, kedua ibu kita yang sedih dari sini insya Allah akan menjadi vampir ya Bu ya. Kamu jangan gitu dong. Yuk. Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh. Oh, tapi ini yang di sini, aduh, coba. Tanpa satupun. Tidak ada nyamuknya. Yang di sini gimana Bu? Sing kene lho Bu, sing kene. Lan ngeples iki nyamuke mlayu kabeh. Sing nek kene ono telung nyamuk ngeples iki mlayu kabeh. Jauh dari mlayu ya. Heeh. Sing kene Bu, sing kene. Heeh. Sing kene, Dok. Iki lho durung nyokoti, gatel banget Bu ya. Udah. Se Bu. Cukup. Sake. Oh, sake. Mesake. Udah. Ibunya langsung lego, matur suwun. Sini Bu, tak olesi Bu yang satu Bu. Olesi dulu Bu ya, oke. Terbukti ya ibu ya, karena minyak telon lang plus ini sudah terbukti sama kedua ibu ini terhindar dari gigitan nyamuk ya. Apalagi selama 10 jam ya Kak Piskek ya. Betul sekali ini. Oke ibu-ibu jangan khawatir ya karena sudah diolesi telon lang. Mbak Putri mboten sak khawatir nggih, mengke dugi dalam pun mboten sak khawatir. Mesti nyamuke do wedi nggih. Nggih. Pokoke joget ya. Mbak Putri diparingi kenang-kenangan nggih saking telon lang. Nggih matur suwun Mbak Putri. Di sini ada kamera Mbak Putri. Mengkerien. Foto Rien. Diputo. Namanya bukan Rien, ini Ivan. Rien. Oh. Rien itu dulu. Oh, difoto yeah. Dulu gitu ya. Yeah. Difoto Rien nggih, Bu. Nggih, mesem. Mesem apa? Guyu. Hah? Guyu. Oh, senyum.
senyum. Semar besok. Amin. Oke, kali ini kita aku diusir. Baby Sharap. Ya itulah. Baby Sharp. Ya. Baby Sharap. Ya. Yeah. Nah, kok belum? Halo. Yuk.
biasa, Kak Damar. Kak Damar, Kak Damar mana sih? Kak Damar, ada yang tahu Kak Damar di mana? Gak ada. Ada yang tahu Kak Damar di mana? Gak ada. Mana sih? Coba tunjuk bareng-bareng. Kak Damar di mana sih? Gak ada. Kak Damar. Kak Damar. No. Kak. No. Mana sih? No. Oh iya. No. Mana Kak Damar? Coba tunjuk bareng-bareng Kak Damar. Mana Kak Damar? Mana sih? Udah di depan. Gak mau. Coba satu. Oke, teman-teman sudah siap? Kurang semangat sudah siap? Tangannya diangkat yang paling semangat nanti dapat hadiah dari Telon Lang ya. Hadiahnya nanti bisa beli, dapat bungkusnya. Baik, ditawab nanti bilang sudah. Gitu ya. Teman-teman sudah siap? Lebih semangat lagi, sudah siap? Paling semangat sekali lagi, sudah ngompol? Malah belum. Baik, kakak mau salam dulu dijawab dengan kompak dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, apa kabar anak hebat? Baik gitu ya. Selamat pagi, apa kabar anak hebat? Selamat pagi, apa kabar anak hebat? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar anak hebat? Kalau sekarang hari ini kita ada acara Posyandu Plus bersama Telon Lang. Nanti kalau Kak Damar bilang, oh kita kenalan dulu. Ini namanya Kak Damar, siapa? Oke, coba ditanya dulu. Siapa nama kakak yang di depan? Ya kan Kak Kamar kan? Nih mana Mbak Piket ini ngajarin anak-anak bilang Kak Kamar gitu ya. Kamar mandi. Kok kamar mayat? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sate. Loh kok sate? Teman-teman siap gitu ya. Teman-teman siap. Kurang semangat. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Pundaknya sambil diangkat. Siap. Nah seperti itu ya. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Tempe bacem. Tempe bacem. Siapa nama kakak yang di depan? Ya kan Kak Semar sekarang malahan. Semar itu bapaknya Petruk Gareng Robagong ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang hari ini sudah mandi? Sudah mandi belum? Belum. 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 Sudah. Belum. Kita cek yang sudah mandi sama yang belum yang datang ke Posyandu Plus Telon Lang nanti mesti ketahuan ya. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Tuh ibu-ibunya belum mandi toh? Ya. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Kalau kau sudah mandi, badan menjadi wangi. Kalau kau belum mandi, tepuk tangan. Yeah. Belum mandi kok tepuk tangan. Makanya perhati. Konsentrasi. Totok celana. Loh kok celana? Tangan malah celana. Ini apa namanya? Pintar. Apa namanya? Hebat. Kalau ini apa namanya? Ini apa namanya? Dada. Kok dada toh? Dada kan ini ya. Ini tangan ya. Ibu tangan. Kakakum dada. Loh. Tepuk satu.
Coba ini yang kelompok bermain sama yang TK menang siapa ya? Ini kalau tangan kakak bawa ke kanan semua bilang hap gitu ya. 1, 2, 3. Tangannya nggak usah ikut, nggak kena temennya. Hapnya saja semuanya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Semangat. Pinter. Belum hap. Kalau ke kanan hap, ke bawah semua bilang belum. Apa? Lagi. Pinter. Oke, kalau ke kanan hap, ke bawah belum. 1, 2, 3. Hap. Belum. Hap. Belum. Hap. Belum. Diulangi ya. Hap. Belum. 1, 2, 3. Salah seru bareng meneh ya. Tepuk satu. Loh. Coba teman-teman siap gitu ya. Teman-teman ikuti Kak Damar yuk. Atas, bawah. Atas, bawah. Coba semuanya yuk. Atas, bawah. Goyang-goyang nyanyi. Atas, bawah. Goyang-goyang kanan. Goyang ke kanan. Goyang ke kiri. Berputar, berputar. Goyang-goyang lagi. Atas, bawah. Goyang-goyang. Atas, bawah. Goyang-goyang. Goyang ke kanan. Goyang ke kiri. Berputar. Goyang-goyang. Pakai bahasa Inggris yuk. Up and down and shake, shake, shake. Semuanya ya, bareng ya. Sate. 1, 2, tiwul. Kok tiwul? 1, 2, 3. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Muter, turn around and shake, shake, shake. Sekarang ganti lompat-lompat. Atas, bawah, lompat, lompat. Atas, bawah, lompat, lompat. Kanan, lompat ke kanan. Lompat ke kiri, berputar, berputar. Lompat, lompat, lebih cepat. Atas, bawah, lompat, lompat. Atas, bawah, lompat, lompat. Lompat ke kanan, lompat ke kiri. Berputar, lompat, lompat. Tepuk satu. Tepuk sate. Satenya siapa? Kalau gak dengar bilang Posyandu Plus bersama Telonlang. Mana suaranya? Tepuk tangan sambil bilang ye gitu ya. Posyandu Plus bersama Telonlang. Mana suaranya? Lebih semangat. Paling semangat. Coba ini anak TK atau kelompok bermain mesti pinter yuk. 5 jari tangan kananku semuanya. 5 jari tangan kiriku. Ku gabung jadi 1. Semuanya 10. Ini seperti kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi. Bunga mekar dihinggapi. Sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu menarik hati. Kupu-kupu lucu sekali. Siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Siapa yang pengen jadi anak pinter? Pengen jadi anak hebat? Pengen jadi anak cerdas? Pengen jadi anak nyamuk? Kok anak nyamuk? Berarti kalau pengen jadi anak hebat, pintar, cerdas, harus berani mandi sendiri. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandi berani sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Sabun wangi, sabun cuci. Diulangi, siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandi berani sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Kamar mandi kok kamar mati ya. Teman-teman siap gitu ya. Teman-teman kita nyanyi yuk sebelum Kak Damar cerita yuk. Semuanya sambil tepuk tangan bisa? Bisa enggak? Nanti kalau dengar kata kerlingkan matamu, pegang mata terus bilang ting ting
Okay, ya. Yuk bareng-bareng yuk. Ini bu gurunya nanti bisa diajari di sekolahan. Yuk. Halo, apa kabar kawanku semua? Senyum kanan, senyum kiri, kerlingkan matamu. Ding ding. Pintar kerlingkan matamu. Ding ding. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Putar tangan, angkat tangan kanan. Salim sama teman, salim sama temennya. Ya, salim, salaman. Oke, lebih semangat nyanyinya ya. Halo, apa kabar kawanku semua? Kurang semangat gak ada tepuk tangannya? Sate, sate lagi. Satu, dua, tiga. Halo, apa kabar kawanku semua? Senyum kanan, senyum kiri, kerlingkan matamu. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Putar tangan, angkat tangan kanan. Tos sama teman, tos sama temannya. Yeay. Mas Ivan 17, bolehkah minta tolong? Ya, diambilkan 2-3 foto. Ada laporan ke Kado Pusat hari ini. Oke. Iya, terima kasih lagi ya. Halo, apa kabar kawanku semua? Senyum kanan, senyum kiri, kerlingkan matamu. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Putar tangan, angkat tangan kanan. Pegang pundak teman, ayo dipijeti. Ya, pijeti dulu temennya ya. Capek ya. Sekali lagi yuk. Halo, apa kabar kawanku semua? Senyum kanan, senyum kiri, kerlingkan matamu. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Putar tangan, angkat tangan kanan. Pegang hidung teman. Hidungnya dipegang. Tepuk satu. Oke, siap mendengarkan cerita? Oke, terima kasih Mas Ivan 17. Dilipat keduanya. Tangan dilipat. Mulut dikunci sebentar. Akhirnya berhenti di sebuah rerumputan yang sangat banyak sekali. Nyamuk sekali, serigala melolong.